Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syakirina was syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah, khusus Tua DKM Bapak Ustaz Kaswadi yang saya hormati, para hujjaj, para ustaz yang saya hormati, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan. Kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan berbagai macam nikmat, sehingga alhamdulillah di pagi ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa hadir kembali, kita bisa bermuajahah dan bersilaturahim kembali di tempat yang mulia ini guna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru saja kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Juga mudah-mudahan melalui taklim ini mudah-mudahan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita ditinggikan oleh Allah. Kebaikan kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, 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 dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati, melanjutkan pelajaran kita iyundabu qad unna filati wa qalbu faridatin muaddatin naflan li khawfi fauti jama'atin. Sunnah memutuskan salat sunnah. Sunnah memutuskan salat sunnah. Dan juga sunnah membalik menukarkan sholat wajib kepada sholat sunnah.
karena khawatir ketinggalan berjamaah. Sunnah memutuskan sholat sunnah. Kalau kita lagi sholat sunnah, itu boleh diputuskan, bahkan sunnah diputuskan kalau khawatir ketinggalan berjamaah. Kalau sholat sunnah diputuskan boleh. Kalau sholat wajib diputuskan haram. Kita lagi sholat sunnah dipanggil sama ibu kita, Zaid, kita nyaut, padahal lagi sholat. Kalau sholat sunnah diputuskan boleh. Di tengah-tengah sholat kita putusin, udahan sholatnya gitu. Karena mau menjawabi panggilan orang tua kita. Tapi kalau sholatnya sholat wajib, gak boleh. Kalau sholatnya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu gak boleh diputuskan di tengah-tengah. Di tengah sholat diputusin dulu, nanti buat lagi begitu misal, itu gak bisa. Ada contoh begini. Di tempat tinggal saya, kalau sholat maghrib anak-anak biasa ikut sholat banyak. Biasa anak-anak merame, biasa anak-anak berisik. Ketika sholat maghrib itu sudah mulai, dan ada orang tua juga sudah mulai ikut takbir, mulai sholat. Di tengah sholat itu setelah dia takbir, anak-anak berisik. Begitu anak-anak berisik, dia putuskan sholat maghribnya. Tujuannya mau ngegetak anak-anak. Jadi dia tuh putuskan sholat maghribnya buat marahin anak-anak. Dia bilang begini, kalau gak mau sholat, udah pulang aja semua. Gitu. Setelah dia ngomelin anak-anak, dia takbir lagi. Sholat maghrib lagi. Ya. Ini yang dia lakukan salah, ini haram hukumnya, berdosa dia. Berdosa karena dia sudah masuk kepada melakukan sholat maghrib, diputusin sama dia karena mau marahin anak-anak. Jadi berarti memutuskan sholat wajib haram. Kalau memutuskan sholat sunnah itu gak apa-apa. Sama dengan puasa. Puasa juga sama kan. Kalau puasa sunnah diputuskan boleh. Misalnya kita lagi puasa sunnah nih, puasa Senin misalnya. Tiba-tiba kita kedatangan tamu jauh keluarga kita. Sudah lama gak pernah ketemu. Maka kalau misalnya kita itu putuskan tuh puasa sunnah tadi, tujuannya untuk nanti kalau kita menjamu tamu itu gak kagok. Masa kita nawarin kitanya gak makan gitu. Ayo makanin, ayo ngopi kan gitu. Dianya gak makan, dia gak ngopi. Nanti si tamunya malu. Kan gitu. Maka akhirnya dia putuskan puasanya untuk menghargai tamu. Boleh tuh. Dan kalaupun bukan karena itu memutuskan puasa sunnah hukumnya sunnah. Apa memutuskan puasa sunnah itu boleh maksudnya. Memutuskan puasa sunnah hukumnya boleh. Tapi kalau memutuskan puasa wajib nggak boleh. Walaupun ada siapa aja datang, tamu kita datang, orang penting datang, gak boleh.
kita nyuguhin tamu, kita ikut buka, ya. Nah itu sama tuh. Jadi puasa sunnah boleh diputuskan, puasa wajib haram diputuskan, sholat sunnah boleh diputuskan, tetapi sholat wajib haram diputuskan. Bahkan kalau wanita, wanita itu kalau mau puasa sunnah itu mesti izin sama suaminya, ya, mesti izin dengan suaminya. Kata istrinya, "Ah, besok saya pengen puasa sunnah, boleh atau tidak?" Kata suaminya, "Jangan, enggak usah." Itu wanita kalau puasa sunnah maksain haram itu, ya, enggak boleh tuh perempuan puasa sunnah kalau dilarang sama suaminya. Oh, bilangnya begini, kata suaminya, "Enggak usah, takut ada perlu, takut siang-siang ada perlu gitu misalnya." Perlu apa enggak tahu saya tuh. Takut siang-siang ada perlu gitu. Kalau dia lagi puasa kan enggak bisa diapa-apain. Maka berarti wanita mah kalau mau puasa sunnah mesti bilang. Ya. Pada jamaah yang saya hormati. Kembali, bahwa yundabu qad'un nafilah, bahkan dalam kitab ini dijelaskan sunnah mutusin sholat sunnah. Kita lagi sholat sunnah nih, kalau enggak diputusin kita akan ketinggalan, tidak mendapatkan berjamaah. Kalau kita tidak mendapatkan berjamaah dengan sebab kita melakukan sholat sunnah, maka sunnah itu, sholat sunnah yang kita lakukan diputuskan saja. Lagi sholat sunnah ada sholat berjamaah, kita kalau teruskan sholat sunnahnya nanti kita akan ketinggalan berjamaahnya. Kecuali mungkin sholat sunnahnya udah tinggal dikit lagi kali, ya. Kalau tinggal sedikit lagi kita enggak bakal ketinggalan banyak untuk melakukan sholat berjamaah. Dan juga sunnah qalbu faridotin muaddatin naflan. Juga sunnah menukar, membalik sholat wajib yang sedang kita lakukan, ditukar menjadi sholat sunnah. Kita niat pertamanya sholat wajib, ya, kita pertamanya niat sholat wajib, kita datang ke masjid misalnya, begitu kita sholat sunnah orang gak pada ada, akhirnya karena gak ada orang untuk berjamaah dia putuskanlah, udah saya sholat wajib aja sendiri. Ketika dia melakukan sholat wajib sendirian, tiba-tiba ada banyak orang mau sholat berjamaah. Maka sunnah itu, sholat sunnah yang, sholat wajib yang sedang kita lakukan, kita tuker niatnya, yaitu dengan melakukan sholat sunnah mutlak. Berarti kita di hati tinggal begini, saya niat sholat sunnah, saya niat sholat sunnah, tapi menggantinya, menukarnya kepada sholat sunnah mutlak. Tidak boleh diganti dengan sholat seperti sholat sholat duha misalnya, ataupun sholat sunnah-sunnah yang lain, tapi kita gantinya dengan sholat sunnah mutlak. Tujuannya agar kita mendapatkan berjamaah. InsyaAllah, gitu ya. Para jamaah yang saya hormati. Tetapi kalau kita membalik
menukar sholat wajib yang sedang kita lakukan menjadi sholat sunnah, itu ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, ayyakuna munfaridan, kalau dia sholatnya sendirian. Dia sholatnya tadi sendiri, dia sholat wajib sendirian. Begitu dapat satu rakaat atau dua rakaat, ada banyak orang mau sholat berjamaah, maka udah tukar saja, kita niatkan ini sholat menjadi sholat sunnah mutlak agar kita bisa ikut sholat berjamaah. Kalau kita ya sudah berjamaah, emang nggak boleh. Kita sudah berjamaah, kita ada misalnya 2 orang, 3 orang, 4 orang, kemudian datang banyak rombongan orang mau sholat berjamaah, itu nggak boleh. Kan kitanya udah lagi berjamaah, kitanya sedang berjamaah, nggak boleh memutuskan berjamaah kita untuk mengikuti jamaah orang lain. Kalau kita sholatnya sendirian. Yang kedua, azani ayyaro jama'atan yusalli minhum falau lam yaroha harumal qalbu. Syarat yang kedua, dia disunnahkan membalik sholat wajibnya menjadi sholat sunnah apabila dia begitu sholat ada lihat jamaah, banyak orang mau sholat berjamaah. Tapi kalau misalnya dia belum lihat, dia enggak lihat, tiba-tiba sholatnya ditukar menjadi sholat sunnah, itu juga tidak boleh. Jadi ada banyak syaratnya. Dan kemudian syarat berikutnya, alla yakunal imam mimman yakrahul iktida'u bihi li bid'atin aw ghairiha kamu kholafatin pil madhab. Syarat berikutnya, bahwa orang itu disunnahkan membalik sholat wajibnya menjadi sholat sunnah kalau misalnya tidak ada imam itu daripada orang yang makruh diikutinya. Kalau misalnya imamnya itu bukan imam yang makruh kita ikutin, ada berjamaah tapi imamnya adalah imam yang kalau kita ikut makruh, imam yang kalau kita ikut berjamaah kepadanya makruh. Satu misalnya karena dia itu orang fasik. Orang fasik itu siapa? Orang fasik mah orang yang terkadang dia melakukan dosa besar dan dia melanggengkan melakukan dosa kecil. Terkadang dia melakukan dosa besar atau sering dia melakukan dosa kecil, itu adalah fasik. Maka ketika orang ini menjadi imam, maka kita bermakmum kepadanya, hukumnya makruh. Sah enggak sholatnya? Sah sholatnya, cuma hukumnya makruh. Berkaitan dengan fasik ini, fasik itu lawannya adil. Fasik itu lawannya adil. Kalau orang yang adil itu lawannya adalah fasik. Berkaitan dengan ini, termasuk urusan nikah. Urusan nikah itu, nikah mesti ada wali, nikah mesti ada dua saksi. Kata Nabi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. La nikaha
illa biwaliyin wa syahidai adlin. Artinya tidak sah nikah kecuali dengan ada wali dan dua orang saksi yang adil. Jadi bahasanya enggak cuma dua orang saksi, tapi saksinya disifati. Saksinya dua ini yang adil. Tidak sah nikah kecuali nikah itu ada walinya, ada dua orang saksi yang adil. Berarti kalau nikah tidak ada walinya, atau misalnya nikah ada dua saksi, cuma dua saksinya fasik, dua saksinya tidak adil, maka berarti nikah itu menjadi tidak sah. Siapa yang adil itu? Ya orang yang adil itu tadi, orang yang gak pernah melakukan dosa besar, atau dia tidak melanggengkan melakukan dosa kecil. Orangnya ada gak kira-kira? Ya orang yang adil mah orang itu gak pernah melakukan dosa besar dan tidak melanggengkan melakukan dosa kecil. Itu adalah orang adil. Maka berarti kalau kita menikahkan anak kita, kita mesti cari ini dua saksi ini yang adil, dua orang saksi ini yang bagus. Jangan ini mah yang jadi saksi nggak sholat-sholat aja ya, karena ini masih keluarganya, masih keluarga si pengantennya. Misalnya apa dia pamannya, entah dia apanya, dia dijadikan saksi walaupun tidak melakukan sholat. Coba kalau ditanya orang kalau nggak sholat dosa besar apa dosa kecil tuh? Dosa besar kan? Berarti jangan dijadikan saksi walaupun keluarga. Dan saksi itu enggak mesti dari pihak laki-laki satu, pihak perempuan satu, tidak. Yang penting ada dua saksi, dua saksinya bagus. Misalnya dua-duanya dari pihak laki-laki, enggak apa-apa. Dua-duanya dari pihak wanita, enggak apa-apa. Yang penting tadi itu, dua saksinya yang adil. Yang rada bagusan lah begitu berarti. Yang rada bagusan. Kalau khawatir tadi, kalau sembarangan atau orang itu orang yang fasik, khawatir nikahnya itu menjadi tidak sah. Nah termasuk berkaitan sama imam sholat. Kalau imam sholat orang fasik, orang fasik. Misalnya ada laki-laki sehari-harinya pakai celana buntung misalnya. Pakai celana buntung berarti auratnya kelihatan. Kesana kesini naik motor, akhirnya terlihat auratnya sama orang lain. Kalau itu terus dia lakukan berarti dia golongan orang fasik. Karena apa? Karena dia melanggengkan melakukan dosa kecil. Kemana-mana pembuntungan, begitu ke masjid ngimamin. Misalnya itu, misalnya macam itu. Nah maka ini kita ikut berjamaah sama imam ini makruh itu. Kalau pertanyaannya sah atau tidak, sah, cuma makruh. Berarti kalau misalnya menjadikan imam, berarti harus imam yang lebih baik di antara jamaah itu. Kalau misalnya kita ada 20 orang di masjid ini, maka berarti di antara itu harus yang lebih baik yang maju untuk menjadi imam. Para jamaah yang saya hormati, kemudian syaratnya kalau misalnya orang itu sunnah tadi merubah, menukar sholat wajibnya menjadi sholat sunnah,
karena khawatir tidak mendapatkan berjamaah, syarat berikutnya adalah waktunya luas. Waktunya luas. Kalau misalnya waktunya sempit, akhirnya begitu dia tukar sholat wajibnya menjadi sholat sunnah, akhirnya dia ikut sholat berjamaah separoh di dalam waktu, separoh sudah habis waktunya misalnya, maka itu jangan. Kalau luas waktunya. Faslun surutul iktida. Selanjutnya syarat bermakmum. Kalau kita sholat berjamaah, kita sholat berjamaah yang di dalamnya ada imam dan ada makmum, itu juga ada banyak syaratnya. Syaratnya yang pertama, ada mutaqaddumihi ala imamihi bi'aqbin. Orang itu kalau jadi makmum tidak mendahului imamnya, dilihat dari ujung kakinya itu, ujung kakinya, maksudnya ujung belakang apa namanya, tumitnya, melihat daripada tumitnya, bukan depannya. Berarti yang jadi ukuran itu adalah tumitnya. Kalau sholat berjamaah, si makmum tidak boleh mendahului imamnya, dilihat daripada tumitnya. Sebab kalau depan mah kan bisa beda-beda. Ada orang dampal kakinya ada yang pendek, dampal kakinya ada yang sedang, dampal kakinya ada yang panjang, kan begitu. Kalau dilihat dari tumit kan sama namanya, tumit di belakang. Itu tidak boleh. Syaratnya itu tidak boleh si makmum mendahului imamnya. Ini pengertian mendahului banyak banget. Mendahului dalam berdirinya, atau mendahului dalam gerakannya. Mendahului dalam gerakannya. Kalau kita nih, kalau sholat berjamaah, kita melakukan gerakan itu harus mengikuti imam kita. Kalau misalnya imam sudah mulai takbir Allahu Akbar, maka baru kita baca takbir. Ini berkaitan sama takbir, enggak boleh tuh si makmum itu membarengi takbirnya dengan takbir imamnya, walaupun membarenginya itu cuma sebagian. Apalagi bareng dari awal, imamnya au, dia ikut au, Allah, itu dibarengi sama dia. Kalaupun tidak bareng dari awal, barengnya cuma di tengah-tengah, barengnya cuma di ujung, itu tetap saja si makmum batal sholatnya. Gak boleh kita nyusul begini, imamnya baru Allah di belakang, Allah, padahal si imamnya belum sampai ke bar, harusnya sudah Allahu Akbar, kan beres dong, baru si makmum takbir. Jadi kalau misalnya imam baru Allah, Allah di belakang, Allah, Allah, padahal imamnya takbirnya belum beres, maka itu si makmum sholatnya batal. Itu kalau misalnya si makmum gak ngerti kayak gitu, dia ikut aja sholatnya tuh, ya, dia ikut aja sholatnya, padahal mah sholatnya sudah batal. Itu yang ngeri tuh, sholatnya udah batal, dia anggap tidak batal, dianggapnya bener, dianggapnya tampil. Imam baru takbir sepotong dia udah lanjut. Jadi jangan begitu. Kayak salam, jangan misalnya baru imam salam pertama
makmumnya sudah langsung salam. Jadi harusnya salamnya si makmum setelah beres salam imam kedua. Imam salam pertama, assalamualaikum warahmatullah. Berarti makmum jangan ikut salam dulu. Ya, begitu imam yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Baru, kan udah beres dong, maka baru si makmum mengucapkan salam. Jadi jangan nyusul aja, baru satu udah disamber. Ya. Dan kemudian juga ketika salam ini, kita itu ketika salam disunnahkan berpaling, nengok. Nengok itu cuma muka. Nengok itu cuma muka. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti cuma ini yang nengok, ininya enggak. Ya, dadanya tidak ikut berpaling. Karena menghadap kiblat itu mesti terus dari awal sampai beres sholat. Kalau kita salam yang pertama, sholat belum beres, masih ada salam kedua. Maka kalau misalnya ada orang salam berpaling dadanya dari kiblat, maka sholatnya batal walaupun udah di ujung. Ya, walaupun sudah di ujung. Assalamualaikum warahmatullah. Salamnya gini nih, beloknya. Jadi terlalu ngapain kesana-sana. Ya. Jadi kalau berpaling itu, yang penting muka itu berpaling, ukurannya pipi kita yang kanan kelihatan orang belakang. Cuma begitu. Enggak usah nyariin ada si anu enggak ya, ada si anu enggak. Enggak usah nyariin jamaah ada berapa. Jadi cukup begitu saja. Ya, jadi cuma begitu. Enggak begini. Ini dadanya jadi berpaling dari kiblat. Dan kemudian pula ketika kita salam, salam itu disyaratkan mesti ada alif lamnya salam itu. Enggak boleh assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti enggak ada alif lam kan? Tidak ada al ta'rifnya. Tidak ada al samsiahnya. Itu syarat. Ya, kalau di kitab-kitab fikih itu dijelaskan syaratnya salam mesti apa, mesti apa, mesti apa. Maka itu di antara syaratnya mesti ada alif lamnya. Mesti assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Enggak boleh assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Mesti ada asnya. Kalau misalnya salam imam itu ketika salam jangan terlalu lama, jangan dipanjangin. Assalamualaikum warahmatullah. Panjang amat. Ya, enggak usah begitu. Jadi salam biasa saja. Assalamualaikum warahmatullah. Dan kemudian setelah salam pertama jangan lama ke salam kedua. Itu yang menyebabkan makmum enggak sabar, lama banget. Ya. Jadi setelah salam pertama langsung salam yang kedua. Dan enggak usah dibedakan, sama aja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kan ada yang begini. Assalamualaikum warahmatullah. Lama nih. Begitu yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi gitu doang. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, jadi harusnya samain aja biar makmum itu jelas, oh udah salam yang kedua. Ya, udah salam yang kedua. Para jamaah yang saya hormati, jadi yang pertama, bahwa kalau kita jadi makmum jangan mendahului imam.
baik di tempat berdirinya maupun dalam gerakannya. Kalau kita membarengi, itu makruh. Kita selalu bareng imam ruku, kita barengin rukunya. Imam iktidal, kita barengi iktidalnya. Imam sujud, kita barengi sujudnya, makruh. Jadi harusnya imam sudah ruku, baru kita ikut. Imam sudah bangun iktidal, baru kita bangun iktidal. Imam sujud, baru kita ikut sujud. Itu namanya makmum, selalu ngikutin, ngiringin imamnya. Innama ju'ilal imam liyuktamma bihi. Kata Nabi bahwa imam itu dijadikan oleh kita itu untuk diikuti. Kalau ngikuti mah belakangan, enggak bareng. Ya. Kalau misalnya kita mendahului, kalau tadi bareng tuh, kalau bareng makruh. Kalau kita mendahului dari imam, kalau mendahuluinya satu rukun yang didahuluinya itu haram. Dia tuh berarti lagi sholat dosa tuh. Imam belum ruku, dia ruku duluan. Berarti dia mendahului imam dalam rukun yang pertama. Kalau misalnya yang didahului satu rukun itu haram dan sholatnya masih sah. Tapi kalau sudah dua rukun fi'li yang didahului oleh makmum, maka si makmum sholatnya sudah batal. Jadi mendahului mah, kalau satu mah masih belum batal, cuma haram, dosa berarti. Kalau sampai dua, itu si makmum sholatnya batal. Imam belum ruku, dia udah ruku duluan. Imam belum bangun iktidal, dia sudah iktidal duluan. Sudah berapa tuh? Sudah dua kan? Itu kalau sudah dua dia dahului, maka berarti dia itu sudah batal sholatnya. Begitu juga ketinggalan. Ketinggalan juga sama. Kalau misalnya ada makmum yang ketinggalan sampai dua rukun sholat juga sama, itu batal sholatnya. Pertanyaannya mau ikut apa enggak dia. Begitu imam ruku, dia masih berdiri kan. Begitu imam iktidal, dia masih berdiri. Begitu imam sujud, masih berdiri saja. Maka ini si makmum juga batal. Kecuali ada kecualinya, kecuali ada udzur. Kecuali ada udzur. Kecuali ada udzur. Misalnya begini, imam bacaannya cepat, makmum bacaannya enggak bisa cepat. Orang itu sholat macam-macam ya. Ada yang sholatnya cepat banget, ada orang yang sholatnya lambat banget. Jadi tergantung apa namanya karakternya, tergantung tabiatnya, tergantung kejadiannya dia diciptakan Allah. Kalau yang biasa lambat dikencengin itu enggak bisa. Bebacaan, ada orang yang bisa baca cepat, ada orang yang gak bisa baca cepat. Kalau dia baca cepat, itu jadi rusak bacaan. Maka kalau misalnya ketika imam itu sudah ruku, si makmum ini baca Fatihah belum selesai, maka ini si makmum terus bacaan Fatihahnya selesaikan sampai beres. Walaupun si imam sudah iktidal, iya biarin. Walaupun imam sudah sujud, iya biarin. Kalau misalnya memang itu si makmum baca Fatihahnya belum selesai,
kecuali dalam makmum masbuk saja. Kecuali dalam makmum masbuk saja. Kalau masbuk tuh begini misalnya. Kita datang ke masjid, imam sudah lagi baca surat dan udah mau beres. Ya, imamnya sudah tinggal, wala antum abiduna ma a'bud. Tinggal lakum dinukum, tinggal lakum dinukum. Kita datang langsung takbir, Allahu Akbar. Imam, lakum dinukum waliyadin. Kan imam ruku tuh. Kita baca Fatihah sempat apa tidak? Mungkin kita baca Fatihah baru bismillah mungkin. Kita baca Fatihah mungkin baru alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya sudah ruku. Maka berarti kalau kita seperti ini nih keadaannya, kita langsung ikut ruku. Kita langsung ikut ruku. Begitu imam ruku, udah langsung kita ikut ruku. Walaupun Fatihah kita baru bismillah saja. Walaupun Fatihah kita baru alhamdulillahirabbil alamin saja. Ya. Itu enggak apa-apa. Itu Fatihahnya si makmum ketika ini itu ditanggung oleh imamnya. Tapi kalau untuk berikutnya mah enggak bisa. Kalau berikutnya enggak bisa. Jadi kalau kita sudah berada di rakaat yang kedua, di rakaat yang ketiga, begitu lagi baca surat Al-Fatihah, imam sudah ruku, kita Fatihahnya belum selesai, selesaikan. Ya. Apa sebabnya? Karena imam dan makmum semuanya wajib baca Fatihah di setiap rakaat salatnya. Kata Nabi, la salata tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang tidak sah salat seseorang bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi yang kita Fatihahnya digalangin, apa namanya, ditanggung sama imam dalam kondisi tadi kalau kita baru datang itu. Untuk berikutnya itu enggak bisa. Itu fikihnya Syafi'iyah tuh gitu, fikihnya Syafi'iyah seperti itu. Maka ketika misalnya kalau dulu, kalau di sini kan misalnya salat tarawihnya itu suratnya panjang. Maka si makmum baca Fatihahnya leluasa kan. Tapi ada kan salat berjamaah tarawih yang imamnya cepat. Udah bacanya surat Al-Ikhlas satu napas misalnya. Kan cepet tuh. Begitu selesai waladdallin. Kan begitu. Setelah itu kan kita makmum baca surat Al-Fatihah. Begitu baca Fatihah, imamnya baca surat Al-Ikhlas, cepat. Pasti kita baca Fatihahnya enggak keburu. Ya, pasti kita membaca surat Al-Fatihahnya enggak keburu. Ini masih ada solusinya. Bagaimana biar Fatihah kita enggak ketinggalan dan Fatihah kita bisa selesai? Caranya bahwa kita sebagai makmum baca Fatihahnya iring-iringan sama Fatihah imamnya. Jadi ketika imam baca Fatihah, udah kita ikut ngiringin Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kita di belakang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Begitu imam waladdallin, kita ikut amin. Amin itu tetap sunnah. Nah, setelah kita amin, tadi Fatihah kita sampai mana? Kita berarti tinggal lanjutin aja, tinggal misalnya ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu caranya seperti itu. Ya, kalau misalnya kita seperti biasa baca Fatihahnya itu sudah beres,
Baca Fatihahnya sudah beres. Ya misalnya baca Fatihah sudah beres, udah amin, kemudian baru kita makmum baca surat Al-Fatihah, sedangkan imamnya baca suratnya pendek, ya kita ngejarnya tebirit-birit, enggak kekejar. Tahu tebirit-birit. Ya. Para jemaah yang saya hormati, sampai sini sebelum saya tutup takut ada yang mau tanya. Tidak ada ya? Iya, silakan. Membaca doa iftitah di sholat wajib dan di sholat sunnah tidak ada yang wajib. Ya, jadi kalau kita sholat wajib 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, baca doa iftitah itu juga tidak wajib. Itu adalah sunnah, namanya sunnahnya sunnah hayat. Ketika kita melakukan sholat sunnah, baca doa iftitah juga sama. Itu adalah sunnah, sunnahnya sunnah hayat. Maka sunnah hayat ini apabila ditinggalkan, doa iftitah ini ditinggalkan, maka sholat itu tetap sah, tidak berapa, tidak mempengaruhi sahnya sholat. Cuma hukumnya adalah makruh. Makruh itu apa? Makruh itu dibenci ya. Jadi berarti mau sholatnya sholat wajib ataupun sholat sunnah, doa iftitah jangan ditinggal. Jadi jangan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ya itu apa namanya, doa iftitah berarti ditinggalkan. Kalau dalam kondisi normal tidak ada apa-apa, maka itu hukumnya adalah makruh. Kecuali dalam kondisi begini, kita itu sholat waktunya sudah mepet, waktunya tinggal beberapa menit lagi keluar waktunya habis, maka kita sholat yang sunnah-sunnah tidak dilakukan. Misalnya begini, begitu takbir Allahu Akbar, udah langsung Fatihah saja. Sebab doa iftitah hukumnya sunnah. Begitu selesai Fatihah, kan surat itu sunnah, itu juga udah tinggalin aja. Langsung saja ruku, iktidal, sujud, demikian. Jadi kalau dalam keadaan biasa, sebaiknya sunnah-sunnah dalam sholat, baik sunnah ab'ad maupun sunnah hayat, itu jangan ditinggalkan. Ya, Mas. Yang dalam kondisi apa tadi? Iya, itu batal sholatnya. Iya, batal sholatnya ya otomatis batal ikutnya. Iya, batal, jadi batal semuanya. Jadi sholat dia batal, berarti jamaah dia juga batal. Bukan batal wudhunya, bukan. Nggak usah wudhu lagi, nggak usah. Cuma batal sholat aja, batal sholat, batal berjamaah gitu. Itu di belakang ada satu lagi. Yang pertama, imamnya bagaimana imamnya? Fasik ya, terus?
Ya, Pak Kaswari, cong, saya kurang jadi, ya. Kalau saya tangkap ini, terkait salah satu misalnya kita ikut makmum, makmum yang fasik lah salah satunya melakukan hal-hal yang makruh. Si imamnya. Si imamnya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita udah terlanjur ngikutin nih kondisinya makmumnya bagaimana sikapnya? Nah, kalau kaitannya dengan makruh, mohon maaf nih, kan banyak ya. Ya guru-guru kita lah, hal yang makruh misalnya Ustaz ya, itu kan rokok. Nah ini bagaimana nih kaitannya beliau dari ini? Karena itu realita di kita nyata. Kalau tadi misalnya kita ini bermakmum sama imam yang si imam itu fasik, gitu kan tadi? Fasik, ya. Imamnya fasik. Itu kan tidak batal sholatnya, ya tidak batal sholatnya. Cuma kita ikut kepada imam ini itu hukumnya makruh. Jadi kalau misalnya ini maksudnya bahwa kalau ada imam yang lebih baik, maka imam itu harus yang lebih baik. Jangan imam yang fasik yang jadi imam, begitu maksudnya. Kalau misalnya kita sudah terlanjur begitu datang ke masjid, ya imamnya dia, ya kan gitu. Masa saya pulang lagi gitu udah ke masjid, udah lanjut aja itu mah lanjut aja. Masa nggak mau, masa pulang lagi gitu. Ini maksudnya nih, ini lain ini. Kalau tadi ini mah nggak ada hubungannya sama ngerokok ini mah, ya ini mah tadi kita berjamaah kalau ngikut kepada imam yang fasik, imam fasik itu imam yang bagaimana? Dia suka melakukan dosa besar atau dia sering melakukan dosa kecil? Ini namanya fasik. Ini ikut kita berjamaah sama imam ini hukumnya makruh. Jadi kalau misalnya orang yang merokok ini, merokok itu kan hukumnya enggak sepakat ulama. Ya barangkali kalau di Mesir itu fatwa ulama Mesir itu haram. Ya. Tapi di Indonesia ada enggak? Orang kiainya ngajar sambil merokok gitu. Kiainya enggak tahan kayaknya kalau enggak merokok. Nih, saya cerita berkaitan sama rokok. Anak saya sekarang lagi belajar di Mesir, tinggal di satu rumah binaan Syekh orang Nigeria. Di situ dituntut hafal Al-Qur'an, hafal kitab-kitab ulama. Cuma disyaratkan bahwa semua yang tinggal di sini tidak merokok sama sekali. Sedangkan anak saya jago ngerokok. Anak saya itu dari umur 9 atau 10 tahun dia udah merokok dia. Karena dia 9-10 tahun umurnya udah di pondok, udah di pesantren. Itu kita enggak ajarin rokok, tapi dia lihat temennya barangkali. Asal pulang ke rumah kantongnya banyak bakonya. Ya, kalau dulu mungkin anak-anak beli rokoknya sebatang, dua batang masukin ke kantong. Kan begitu. Kadang-kadang mungkin patah di kantongnya. Itu juga susah sampai dia pesantren bertahun-tahun merokok makin jadi. Bahkan kalau misalnya dia lagi bawa mobil nyupirin orang tuanya, asal berhenti aja itu udah pasti dia nyuntut rokok. Ya berhenti istirahat, yuk kita misalnya beli minum ke Alfa, udah pasti dia langsung nyinut rokok, mungkin asem kali mulutnya ya. Nah itu begitu di sana disyaratkan begitu, dia nggak tahan keluar dia. Pindah tempat lah Pak katanya, nggak kuat. Kalau cuma sekedar mengurangi, dede masih kuat katanya. Bahasanya masih dede nih, padahal udah umur 24 tahun. Tapi kalau berhenti sama sekali, dede masih belum kuat Pak katanya. Emang nggak ada niat berhenti? Ada sih pengen katanya, cuma belum sekarang. Begitu. Nah itu kan kalau di kita mah nggak sepakat. Saya punya guru tuh di Gerendeng, dulu namanya Kiai Haji Basir Nasuhi. Itu termasuk kiai gede lah di Tangerang itu. Dan bahkan beliau ngajar di rumahnya WH dulu. Di rumahnya Wahidin Halim.
Itu waktu dulu kan WHO ngelarang rokok kan, terutama di tempat umum. Itu beliau mah tetap aja ngerokok, di mana aja dia pasti ngerokok. Ya. Dia bilang kata WHO, gua enggak berani ngelarang kiai, kewalat gua sama guru gua, kata gitu bahasanya. Takut dia sama kiai itu. Nah, itu Ki Basir itu ketika ngajar di Masjid Raya, di pengimaman ngerokok dia. Enggak tahan banget. Mungkin ngerokok kayak apa itu ya. Beda sama saya. Saya mah enggak kabita merokok. Sampai ditawar-tawarin juga enggak ngerokok. Ya, emang enggak pengen. Saya itu kenapa? Emang Pak Ustadz enggak pernah ngerokok dari kecil, dari muda? Saya dulu pernah nyobain ngerokok. Cuma enggak sampai kerasa enak. Kenapa saya nyobain ngerokok? Karena saya kalau di kampung suka ada ngajiin orang yang meninggal, itu ada jatahnya di depan kita ngaji, di sini ada rokok. Berarti saya bilang ini ada jatah saya juga, diambil kan, kita coba-cobain. Ya enggak enak. Ya akhirnya terus-terusan saya emang enggak pernah ngerasain rokok itu enak gitu. Itu saya punya anak dua laki-laki, itu semua jago rokok semua. Nah, itu saya sampai ketemu dalil di kitab, saya unjukin. Saya pernah unjukin ke adeknya, ke kakaknya. Kata jawab kakaknya, iya pak, begitu doang tuh. Iya pak, bukannya, iya pak saya mau berhenti ngerokok, enggak begitu. Iya pak, udah begitu doang. Kata yang satu lagi, Masya Allah, begitu doang Masya Allah. Bukan mau berhenti ngerokok. Iya, sudah Pak, kasar. Ini kaitannya dengan apa ya? Ayamu. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat wajib dalam kondisi tertentu, misalnya sahur, ketika kita tayamu, apakah wajib kita laksanakan lagi sholatnya tadi yang karena bukan wudhu, karena tayamu, di setelah kita sampai ke tempat? Karena ada beberapa pendapat saya lihat. Kalau misalnya orang sholat dengan tayamum, apakah sholat itu nanti diadah kembali, diulang kembali? Enggak. Karena memang ada guru yang menyampaikan karena tayamum itu dilaksanakan dengan tidak sempurna, maka disempurnakan dengan gugur lagi. Enggak, tetap apa namanya udah gugur kewajibannya. Jadi berarti tayamum itu memang bisa menggantikan wudhu. Tayamum juga bisa menggantikan mandi. Tayamum itu bisa ganti mandi lah. Kita misalnya mau wudhu nggak ada air, mau mandi hadas besar nggak ada air, maka kita boleh tayamum. Tayamum menggantikan wudhu dan menggantikan mandi, tayamumnya sama. Ya. Menggantikan wudhu, tayamumnya yang diusap muka dengan tangan. Kalau kita tayamum ganti mandi, kita mau mandi hadas besar, nggak ada air nih. Kita tayamum kan? Tayamumnya itu sama, yang diusap cuma muka dengan tangan. Nggak diboborehin ke badan kita debunya entah. Iya, diganti. Makin debu semua. Ntar memasukkan air ke hidung diganti dengan tayamum, repot. Itu saja masih. Teruskan. Teruskan, gak apa-apa. Bisa jadi begitu, bisa jadi waktu kita masih witir tinggal satu lagi. Tahunya ada. Iya. Mungkin ya. Beda lagi kalau gini, maaf nih. Jadi banyak kan ketinggalan Mas Bo, dia karena maksa itu, maksa untuk sholat kumliah. Sementara baru satu rekaat, mudah. Yang apa nggak lihat, wah berapa langsung naik. Iya. Nah, sikap kita gimana? Atau lebih baik dibatalkan? Iya, putusin aja, putusin. Takut sholatnya lama banyak. Tapi masih dapat pahala sunnah nggak? Nggak, dapat ya. Dapat ya. Dapat ya. Dapat yang sepotongnya. Dapat pahala sepotong.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.